Sangat simpel. Lebet-lebet kan. Ini produk baru. Ini produk mana? Ini produk belum ke Surabaya karena memang baru kecil areanya, tapi sudah ketemu off-taker semua cukup insya Allah. Mari Bu. Ini gercep jenenge. Mangganya juga segera salat Jumat. Sayang sama manis, sama manis. Udah tadi udah di share langsung. Cukup kok. Aku enggak tahu tuh. Yo apa caranya? Dipotongin sendiri sama ibu loh ya, ini kapan lagi? Paling senior di sini siapa? Paling senior. Wah, itu dia kamu. Nah. Benda benda. Yuk sewu. Senior, terima kasih. Ya. Foto. Begini. Sambil makannya begini. Silakan. Terima kasih. Ya. Cepat kok ini. Kalau nanas umumnya kan harus di. Mas Bun, lagi nanasnya. Nanasnya ambil lagi. Ambil lagi nanas banyak. S3-nya itu teknologi pangan di Prancis. Beliau yang ceritakan waktu itu tak mana bro, kok dibuang katanya. Mantap ya. Ini kan sudah kita nggak sekarang. Agak bulat itu lebih manis. Harusnya lebih manis.
jenis varietasnya ada perkawinan begitu apa? Menikah buat sudah banyak PC ini namanya PK 1 yang ini. Tapi kalau ini tempatnya yang agak beda. Di Poncobi. Kayaknya ini lebih bagus. Terus ini? Ini kok bawa ke sini nih? Lebih manis. Terus setelah api cari di mana? Ini saya sudah tahu jaringan ini daripada sepatunya. Oh gitu ya? Daripada kebetulan kami punya BOD itu penggemar. Terus bumbi. Ya, mantap. Manis ini. Ini manis yang terakhir ini tadi bumbu. Benten ya kalau ini yang manis. Yang PK 1 itu yang bulat ini. Ini yang di tempat lain. Karena ini yang di pasir bulatnya. Ada lagi yang sudah mulai dikawinkan dengan apel apa nanas madu. Benten tapi juga kurang sih. Kayaknya manis bu ya. Kayaknya lalatnya memang harus di daerah. Aku lagi. Bu ini menunjukkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!